Ribuan orang pada Jumat 22 April 2022 berunjuk rasa di ibu kota Bangladesh memprotes kekerasan Israel di Al-Aqsa dan penghinaan terhadap Al-Quran di Swedia beberapa waktu lalu. Massa yang terdiri dari kelompok Islam Konservatif Andolan Bangladesh mendukung penerapan hukum Islam di negara tersebut. Protes dilakukan di jalan-jalan Dhaka di luar Masjid Baitul Mukarram utama setelah salat Jumat. Massa juga mengecam semua tindakan yang menghina Islam, diantaranya terkait karikatur Nabi Muhammad, pembakaran Al-Quran maupun kekerasan polisi Israel saat menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Selain itu, massa menuntut organisasi kerjasama Islam untuk menyuarakan aspirasi terkait penghinaan tersebut, serta meminta Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina untuk mengecam tindakan itu. Islami rashtra, Muslim rashtra guluke amra bolte chai, Muslimander ei dur dine, ebong Quran obomanar dine, apnaderke kajjorik bhumimika palon korte hobe. Ar sarkar jodio YC-তে এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকার ভূমিকা পালন না করে আমরা মনে করব তারা ইসরায়েলের পক্ষের শক্তি।